Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deddy Gumelar Tommy sebagai Duta Koperasi Indonesia ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang kelima untuk Kopsyah BMI. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Lebak khususnya di Rangkas Bitung ini. Kemanfaatannya, dan ini adalah bentuk penyadaran agar masyarakat sadar untuk berkoperasi. Mahayuk-hayuk dengan bergandengan tangan agar ekonomi kita betul-betul ekonomi kebersamaan, ekonomi gotong royong, namanya koperasi. Dengan koperasi ini, maka banyak manfaat yang bisa diambil oleh kita, baik oleh pengurus maupun oleh masyarakat itu sendiri. Contohnya hari ini, sunatan massal, santunan yatim piatu, kemudian juga dilengkapi juga dengan penyerahan beasiswa bagi anak-anak yang tidak mampu dari SD, SMP, dan SMA. Kemudian juga Kopsyah BMI melakukan pembangunan-pembangunan rumah untuk orang-orang miskin dan sebagainya. Untuk itulah, ketika membangun rumah, maka Anda, saudara-saudara sekalian, para anggota ikut membantunya. Disitulah kita memiliki kemanfaatan dan kemaslahatan. Insya Allah, apa yang Anda infakkan, apa yang Anda sedekahkan, apa yang Anda sumbangkan bagi koperasi ini, dan secara bersama-sama sebagai anggota, maka kita akan menerima manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Selamat ulang tahun untuk Kopsyah BMI. Koperasi ini dibutuhkan oleh rakyat Banten, bahkan Indonesia, juga Lebak pada khususnya. Dan jadilah anggota koperasi Kopsyah BMI, agar kita sama-sama bisa menerima kehidupan dengan adil, makmur, dan beradab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.